بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد، Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin daripadanya, kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini setelah kita selesai mendirikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan diterima dan dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab 20 golongan yang menyesal pada hari kiamat. 20 golongan yang menyesal pada hari kiamat. Dan kita masih lagi membahaskan pada bab yang ketujuh pada muka surat 45, iaitulah bab yang ketujuh orang yang membuat kerosakan di muka bumi. Kita dah bincang sebahagiannya pada bulan yang lepas dan kita sambung bacaan muka surat 45 pada perenggan yang di bawah sekali. Disebut dan dinyatakan di dalam kitab ini, pemakmuran bumi ini juga adalah dengan cara mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian,
Di antara kaedah kita memakmurkan bumi Allah adalah melalui proses mentaati perintah Allah dan Rasul. Kita ambil satu kaedah yang paling mudah. Bila mana semua manusia taat perintah Allah dan Rasul, maknanya semua manusia akan jadi manusia yang baik, manusia yang mendengar cakap, manusia yang patuh, yang menurut dan akur kepada setiap perintah yang dikeluarkan Allah. Bila semua ikut, semua menurut, semuanya patuh, maka kita kata aman damailah dunia ini, makmurlah bumi ini. Pasal semua orang menurut arahan Allah dan Rasul. Jadi tak ada orang yang mencuri, tak ada yang berzina, tak ada yang makan rasuah dan kejahatan-kejahatan yang lain, kerana mereka menurut perintah Allah dan Rasul. Dan inilah yang disebut oleh penulis kitab ini, bila kita menurut dan mentaati arahan Allah Rasul, maka itulah antara cara kita nak mengimarahkan bumi Allah. Kita nak mencantik dan menghidupkan bumi Allah. Dan kita nak menjaga bumi Allah Subhanahu Wa Taala daripada terus menjadi rosak dan binasa. Nah, itu antara kaedahnya. Termasuk dengan menggalakkan peribadatan. Maknanya nak makmurkan bumi Allah ni, termasuk caranya adalah proses melakukan ibadah. Kita pakat-pakat beribadah, melakukan sesuatu perkara yang boleh membawa kepada mendekatkan diri kepada Allah. Itu dia panggil peribadatan. Kita buat apa saja benda yang ada link dalam agama Islam, yang dibenarkan oleh syarak, yang diizinkan oleh agama, maka itu dipanggil ibadah kepada Allah. Kita mari masjid malam ni, ibadah kepada Allah. Kita duduk sebentar maghrib isyak mendengar kuliah, ini juga dia panggil ibadah kepada Allah. Kita baca Quran, sedekah jariah, kita berzikrullah, kita berselawat, kita beristighfar, malahan sampai tahap kita senyum pada manusia, itu juga masuk dalam kategori beribadah kepada Allah. Sebab tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ibadah ini skopnya luas. Skopnya luas. Ibadah makna kita memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala. Firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan, jadikan jin dan manusia itu, melainkan illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tujuan Allah buat manusia dan jin, dua makhluk ini, dua kumpulan jenis makhluk ini, tujuan besarnya ialah liya'budun, untuk kita mengabdikan diri kepada Allah. Apa makna mengabdikan diri? Maknanya kita menyerahkan diri kepada Allah. Kita buat segala-galanya kerana Allah Ta'ala. Itu dipanggil abdi. Hamba abdi lah. Hamba abdi ni kalau dulu-dulu, zaman-zaman dululah ada hamba tu. Hamba abdi ialah hamba yang taat.
kepada tuannya. Kan dia takkan melawan walau sedikit habuk. Apa saja arahan dan kehendak tuannya, dia akan akur dan dia akan cuba selesaikan dengan sebaik mungkin. Ini dipanggil sifat hamba yang baik. Samalah macam kita hari ini, bila Allah Ta'ala arahkan macam-macam atau kepelbagaian arahan, suruh solat fardu, puasa Ramadan, bayar zakat fitrah, kemudian pergi haji kalau berkemampuan dan macam-macam lagi. So kita buat, dan dalam masa yang sama meninggalkan segala macam larangan yang ditegah oleh Allah. Ini dia panggil hamba yang baik. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita kena pilih menjadi hamba yang baik, hamba yang jujur dengan arahan Allah Rasul, hamba yang ikhlas. Kerana apa tuan-tuan, ibu-ibu sekalian? Kerana Allah telah menyediakan syurga dan neraka untuk kita pilih. Orang yang bijak, orang yang cerdik pasti akan memilih sesuatu yang baik. Fitrah manusia, dia akan pilih syurga Allah. Kan? Dia takkan ambil benda lain. Dia akan pilih syurga Allah. Jadi untuk merealisasikan hasrat itu, kita kena buatlah apa yang Allah Ta'ala suruh buat. Barulah sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So tuan-tuan, kita jaga segala ibadah-ibadah yang kita buat. Termasuk dia kata tadi, nak mengimarahkan bumi ini dengan cara memakmurkan dan membangunkan masjid-masjid. Dipanggil rumah-rumah Allah, pusat-pusat ibadah, terutamanya surau, masjid, madrasah, balai Islam, musalla dan sebagainya. Ini mesti dihidup dan diimarahkan. Kerana Allah Ta'ala berfirman ayat 18 surah At-Taubah. Ayat 18 surah At-Taubah yang biasa kita baca dan diperdengarkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ayat 18 dalam surah At-Taubah. Allah Ta'ala sebut hanya senya. Itu makna kalimah innama, bahawa senya. Kan dia panggil dalam Arab litaukid, untuk menjadi penguat kepada statement yang di belakang tu. Allah kata hanya senya orang-orang yang selayaknya memakmurkan masjid-masjid Allah. Antara sifat mereka yang pertama, beriman kepada Allah dan hari kemudian, hari akhirat. Antara sifat orang-orang yang layak ataupun orang yang rajin memakmurkan rumah Allah ialah mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hari mahsyar, hari kemudian, hari kebangkitan. Jadi maknanya tuan-tuan, bahasa mudahlah kalau kita nak fahamkan ayat ni. Maknanya tuan-tuan, ibu-ibu yang rajin berjamaah di surau masjid, itulah antara sifat yang kita ada. Sebenarnya kita beriman kepada Allah. Bila ada kekuatan iman,
iman itulah yang akan push, yang akan tolak kita, yang akan gerakkan hati-hati kita untuk mengimarahkan rumah-rumah Allah walau dalam apa situasi keadaan sekalipun, kita akan hadir ke rumah Allah. Ini sifat orang percaya pada Allah. Dipanggil tadi beriman kepada Allah Ta'ala, yakin dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan, dalam kaedah ilmu tauhid selalu saya mengulang-ulang sebut, dalam ilmu tauhid dia beritahu kepada kita, al-iman huwal yakin, al-iman huwal yakin. Iman itu ialah keyakinan, kepercayaan. Itu dipanggil iman. Maknanya benda yang mesti kita kena percaya, dan percayanya adalah bersifat yakin. Dan yakin kalau dinisbah dalam bentuk nombor dipanggil 100%. Itu dia jadi yakin. Kalau 75% itu dipanggil zon. Maknanya dekat-dekat nak yakin tapi ada longgar sikit, dipanggil zon. Kalau turun lagi 50% itu dipanggil syak. Syak ni kira orang Melayu kata 50-50 lah. Itu orang Melayu kata, bukan orang putih kata, orang Melayu. 50-50. Dia kata 50-50 tak? Duduk tengah-tengah. Kiri pun tidak, kanan pun tidak. 50-50. Bahaya macam tu. Bawah lagi 25% dia panggil waham. Waham ni bahasa mudah ni melingkup terus. Itu waham. Tak, dia punya keyakinan dia 25% saja. Jadi bila kata iman, dia mesti level dia 100%. 100%. Percaya betul kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin betul kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kepercayaan kepada alam akhirat. Percaya kepada alam akhirat. Kena percaya. Alam akhirat ni apa tuan-tuan, ibu-ibu sekalian? Alam yang akan datang. Allah Ta'ala buat akhirat ni, kan Allah sebut dalam Quran, Ayat berapa? Bila mana Allah Ta'ala menceritakan pada kita, kullu nafsin za'iqatul maut. Allah sebut ayat 185. 185 surah Ali Imran. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat ni ada kait dengan cerita hari akhirat. Allah kata kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Tiap-tiap yang hidup pasti akan mati. Hari-harilah kita tengok kematian itu berlaku di serata-rata dunia. Dan kita ada adik-beradik, ada mak ayah, saudara mara, ipar duai, besan, birah, menantu, jiran yang dah meninggal dunia. Semalam pengasas IKEA mati. IKEA yang sinilah belakang ni, Mutiara Damansara. Apa? Mutiara Damansara. Ha.
mati umur 97 ke 95 macam tu, meninggal dunia di Sweden. Tapi kita bernasib baik tuan-tuan, sebab kita masih hidup. Nah, alhamdulillah. Tapi Allah kata sampai masa semua akan maut, akan mati. Itu satu poin. Poin yang kedua dalam ayat tadi, Allah kata, ketahuilah kata Allah, aku akan balas tiap-tiap amalan baik buruk yang kamu buat, aku akan balas sebaik-baiknya, seadil-adilnya, kata Allah, pada hari akhirat nanti. Allah balas di akhirat besok. Sebab tu jangan bimbang tuan-tuan. Kita buat kerja baik atas dunia, kadang-kadang orang tidak hargai. Kadang-kadang orang tak pandang pun. Kita buat kerja agama, kadang orang tak heran sangat pun. Orang tak peduli pun, tak apalah. Yang penting Allah ambil peduli apa yang kita buat. Allah kata aku balas besok di akhirat. Sebab kadang-kadang atas dunia ada yang tidak berbalas, yang menyebabkan hati kita menggelegak aja kan, tak puas hati kan. Ada orang kadang-kadang dah jelas kejahatannya kan, makan rasuah contohlah, tak elok aja, tak ada apa-apa, pindah-pindah pejabat macam tu aja. Tak, tak ada masalah apa, tak ada kena tahan, kena tangkap ke, tak ada. Kita tengok, eh tak puas hati mamat ni. Tak apa, Allah ada. Besok akhirat dia akan balas. Kadang-kadang orang buat jahat pada kita, kita tak boleh nak balas. Bukan nak suruh balas tuan, kadang-kadang hilang sabar kan. Kadang rasa nak membalas saja. Tapi tak apa tuan, jangan susah hati. Akhirat ada, jangan susah. Kan? Esok Allah retilah. Ha, nak kona kot mana, dia nak balas macam mana, atau kerja Allah. Kita jangan susah hati. Ya? Sebab itu buatlah apa saja atas dunia, kita tak akan nampak dari sudut dosa dan pahala. Memang tak akan nampak. Sebab Allah kata dah, aku nak balas di akhirat besok. Kita semayang maghrib tadi tuan-tuan, besar pahala tu. Pertama, kita berjamaah dah. Yang kedua, kita dapat pahala awal waktu. Lepas tu berjamaah lagi, khusyuk lagi. Lepas mayang ada wirid pula, ada zikir, ada doa. Kita amin doa tu imam. Lepas tu kita semain sunat lagi, banyak pahala dia. Lepas tu iktikaf pula dalam masjid. Lepas tu dengar pula kuliah sekejap malam ni sampai habis. Banyak pahala dia insyaAllah. Tapi masalahnya tak nampak. Itu je masalah dia sekarang ni. Yang tuan-tuan dah buat baik semua hidup sampai malam ni kan, bertimbun-timbun dah buat baik ni, kita tak nampak pahalanya lagi. Sebab apa? Allah kata aku tunjuk di akhirat besok. Samalah macam orang buat jahat juga. Orang berzina tak ada pun kena petik. Contoh tak? Orang beli nombor ekor, tak ada pun start motor elok eh, tak meletup buat exhaust tu. Tak nampak pun dosa dia tikam judi tak? Tak nampak. Dosa dia fitnah orang tak nampak. Dosa dia ambil rasuah tak nampak. Sebab di dunia ni Allah kata, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku nak test, kata Allah. Aku nak test. Aku nak tengok siapa di kalangan kamu yang paling excellent, yang paling terbaik, yang betul-betul ikhlas dalam menjalankan ibadah dan arahan yang dikeluarkan Allah. Sebab itu Allah sembunyi. Allah sembunyikan dosa dan pahala. Tak nampak tuan-tuan, jangan cari, memang tak nampak. Kita sembang maghrib tadi lah. Dan kita tahu saf satu ni paling besar pahala dia. Sebab itu Nabi ajar kita kalau solat, ambil saf yang paling depan. Kalau dah penuh, baru ghostan sikit ke nombor dua, saf nombor tiga, nombor empat.
Nabi kata, kita baca sejarah dah, sahabat Nabi sampai mengundi nak masuk saf, berebut. Nampak kosong kat depan, dia duduk nombor dua. Sahabat Nabi berebut sampai mereka kata, kami mengundi lah nak masuk, mengundi nak masuk. Ozum ke dah, apa benda tak tahulah mengundi tu macam mana. Tapi dua orang berebut pilih salah seorang, undi, siapa menang dia masuk. Sampai tahap itu sebab mereka tahu fadilat kelebihan, mereka nampak dengan hati mereka bukan mata kasar. Cuba tengok orang kita segelintir, bukan semua lah, nampak dah soh depan kosong, tak masuk, tak masuk, depan dia kosong, dia pelawa pula orang sebelah kiri kanan lah. Sila Haji, sila, saya pahala dah banyak sangat dah ni, silakan. Dia tak nak masuk. Kalau dah depan kita straight kosong, dan kalau kita masuk tu kira comel, elok tak, ngam-ngam. Kadang nak kena tengok kan, kadang dia kecil, kita badan besar sikit tak. Bila masuk sekarang pening orang kiri kanan, jadi bagilah orang lain, tak apalah yang tu. Tapi kalau ngam kita masuk, okey, masuk lah, tak payah suruh orang lain. Sebab sahabat Nabi kata, kami berebut-rebut tapi tak nampak, tuan-tuan kan, pahala dia tak nampak. Kalaulah soh satu, siapa semayang soh satu, lepas assalamualaikum warahmatullahi, sapu-sapu muka, seluk-seluk tangan bawah sejadah, RM500 cash on the spot, COD punya tak, cash on delivery. Soh nombor dua RM300.50, soh last sekali RM2.50 je. Pasal dia belakang sekali kan, berebut, bertumbuk pun mahu rasanya nak duduk soh belakang imam kan. Tapi duduklah soh berapa, seluk-seluk tak ada benda pun, sejadah kosong aja. Seluk poket pun habis duit gitu, lagi nak bubuh dalam tabung kat luar tu. Tak, bukan bertambah duit, tak nampak pun pahala dia. Pasal Allah kata, aku balas pada hari akhirat. Tu poin nombor dua. Poin nombor tiga, Allah Ta'ala beritahu, barang siapa yang aku masukkan dia dalam syurga dan dia terselamat daripada api neraka, faqad faz. Allah kata dialah orang yang benar-benar berjaya. Ini kejayaan manusia yang sebenar. Kejayaan yang sementara atas dunia ni ada. Orang yang lulus cemerlang peperiksaan, yang berjaya dalam perniagaan, itu pun kita kata berjaya juga. Tapi berjaya yang sebenar-benarnya ialah Allah kata, bila mana di akhirat besok kamu masuk syurga dan dihindarkan daripada api neraka. Faqad faz. Allah kata mereka lah orang yang berjaya. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ada ulama-ulama mutaakhir ini, ulama moden hari ini menyebut, ulama moden kata, ulama hari inilah, dia kata apa? Dia kata, kalaulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah kita hari ini, umat Nabi Muhammad tak? Kita lah. Ulama kata, kalaulah kita umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad hari ini, mati besok, bangkit akhirat, tak masuk syurga juga, ulama kata alangkah ruginya. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita ni dahlah umat akhir zaman, umat hak paling last sekali dibangkitkan atau dihidupkan atas dunia ni. Dan kelebihan kita pula, umat pertama yang bangkit di mahsyar. Kita last sekali hidup atas dunia, first sekali bangkit hidup di mahsyar. Dan kitalah umat terawal yang Allah bagi penghormatan membuka pintu-pintu syurga. Sebab apa nak jadi rugi? Sebab umat Muhammad, Allah bayar pahala berlipat kali ganda. Kita buat amalan sedikit tuan-tuan, tapi pahalanya menimbun-nimbun sebenarnya.
Allah tidak bayar satu pahala, satu kebaikan, satu pahala tak? Macam contoh tak, tabung tu tengah berjalan tu kan, tuan-tuan pun sumbat. Katalah seringgit. Allah tak bayar seringgit tu dengan satu je pahala tak? Sehingga Nabi kata minima pahala-pahala kita ni, satu kebaikan, 10 pahala. Ibaratlah kita sedekah RM1, pahalanya macam RM10. Sedekah RM10, pahala macam RM100. Ibarat macam tu. Kan Nabi kata, termasuk setiap huruf Al-Quran yang kita baca kan? Nabi tidak mengatakan, wala aqulu aliful lam, alif lam mim harfun, walakin aliful lam, alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harf. Nabi kata satu huruf Quran Allah bayar 10. Nabi kata aku tak kata pun alif lam mim tu satu huruf, tapi alif tu satu huruf, lam tu satu huruf, mim tu satu huruf. Maknanya kalau tuan-tuan alif lam mim saja 30 pahala minima. Nabi kata Allah boleh ganda sampai 700 kali ganda. Bukan 700 pahala tuan-tuan. Dia ada beza kan? 700 pahala dengan 700 kali ganda. Dua benda yang berbeza. 700 kali ganda tu lebih banyak daripada 700. Makna katanya, ceritanya pahala ni banyak sebenarnya. Kita beramal sikit tapi pahalanya banyak. Itu sebab ulama kata kalau kita mati tak masuk syurga, itu yang rugi besar. Rugi sangat-sangat. Kalau kita nak compare amalan, minta maaf sebut tuan-tuan, kita akhir zaman. Kita ni kita panggil apa generasi yang dah lemah-lemah sikit ni kan. Ibadah ni kalau nak compare ibadah fizikal, compare dengan sahabat Nabi, tabi'in, imam-imam mazhab, apa yang dulu-dulu ni, kita kalah tuan. Memang kita mengaku punya, kita kalah. Sebab saya pernah bagi contoh dulu kan, seorang tabi'in sakit demam. Mari berapa orang sahabat Nabi datang ziarah dia. Menangis-nangis kawan tu. Yang diziarah tu, yang demam tadi tu kan, menangis dia. Atas katil. Jadi sahabat Nabi tanya, pasal apa menangis orang datang ziarah, patut sukalah. Dia kata, suka korang datang ni, tapi aku menangis bukan pasal korang datang. Aku menangis sebab lain. Lalu sahabat Nabi tanya, menangis tu sebab apa? Dia jawab, dek tabi'in ni, kerana aku duk teringat amalan aku ni. Masa aku sihat, aku boleh semayang sunat banyak-banyak. Tapi masa sakit demam macam ni, aku tak boleh buat penuh macam mana aku sihat dulu. Tapi aku boleh buat separuh saja daripada yang penuh masa sihat. Tu yang aku sedih menangis. Maknanya masa sihat boleh buat penuh. Masa dia sakit terlantar tu, dia boleh buat separuh saja. Sahabat Nabi tanya, penuh tu berapa, separuh tu berapa rakaat? Dia kata, alhamdulillah lah, masa aku sihat, aku biasa semayang sunat 300 rakaat sehari. Ni dah terlentang tergolek, ni bolehlah 150 rakaat. Tu masa demam tuan-tuan. Kita demam tak ada rakaat dah. Saya lah tuan-tuan, saya tak tahulah. Nampak macam wali-wali ni kira banyak kot. Tak, kita ni Allah demam sikit je tuan-tuan, hilang semayang sunat. Semayang fardu gagah lah sikit-sikit lah. Merangkak ambil air semayang tuan. Gagah semayang fardu. Tu nak compare dengan tenaga umat dulu, kita tak daya tuan. Orang zikrullah ribu-ribu sehari. Semayang sunat ratus-ratus. Puasa Isnin Khamis tak tinggal. Puasa hari-hari putih 13, 14, 15 bulan Islam tak tinggal. Tak? Kita mengakulah yang tu kita memang lemah. Tapi kita kena ingat tuan-tuan, Allah beri kelebihan lain juga, iaitu dengan ganjaran pahala yang berterusan. Serta kalau Ramadan tu dia ada Lailatul Qadar,
Tu pun hadiah Allah pada umat Muhammad. Pasal umur kita pendek kan, tak sama macam umur umat-umat dulu. Beratus-ratus tahun Fir'aun yang melawan Nabi Musa tu, Ramses yang kedua, dikatakan 500 tahun umurnya. Lama hidup kan. Kita hidup dah 65 tahun merasa lama benar dah hidup dah. Penat dah rasanya. Bayang Fir'aun 500 tahun tuan, tapi dia melawan. Akhirnya mati masuk masuk neraka dah. Nauzubillah. Azan. Bismillah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi ini yang saya nyatakan sebentar tadi, maknanya antara kriterianya tadi yang memakmurkan rumah Allah, orang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan di hujung ayat yang saya baca tadi, Allah kata wamal hayat wa mal hayatid dunya illa mataul ghurur. Tidak adalah kehidupan dunia ini melainkan hanya kehidupan yang senantiasa menipu manusia. Jadi tuan-tuan, semua kita tahu dunia ini sifat dia begitu. Dia menipu kita dan macam-macam lah yang dibuat oleh dunia memperdayakan manusia dengan kepelbagaian benda.
Jadi yang mudah untuk kita hari ini ialah tolong kita pakat-pakat dalam saki-baki usia yang ada ini untuk menghabiskan saki-baki usia ini. Kita fokuskan kepada peribadatan kepada Allah. Tinggalkanlah kemungkaran-kemungkaran, benda-benda tak elok, benda-benda lara, benda yang sia-sia, benda yang tak perlu pada hidup, kita tinggal buang. Sebab apa tuan-tuan? Sebab usia kita makin hari semakin sedikit. Yalah, mati ni dia tak kira kan, tua muda tu. Tapi maknanya sampai saat dia akan pergi habis, dia akan mati. Dan dunia yang kita pijak ini pula adalah dunia yang sudah berada di penghujungnya. Jangan tanya bukti mana tuan-tuan, kita dah sebut dah banyak kali. Bukti yang jelas, tuan-tuan rojok hadis nombor 1 dalam mukaddimah kitab Mastika Hadis, jilid yang pertama, bahagian iman. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Apa kata Jabir? Antaranya saya ambil sikit. Jabir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'istu ana wasa'ati kahataini." Nabi kata diutuskan aku menjadi nabi dan rasul, dan datangnya hari kiamat seperti dua jari ini. Jabir kata Nabi angkat jari telunjuk dengan jari tengah, Nabi rapatkan macam tu. Jari telunjuk ni Nabi lahir, jari tengah ni kiamat datang. Nabi rapatkan dua-dua macam tu. Maknanya lahirnya Nabi dengan datangnya kiamat ibaratnya rapat sangat, singkat sangat masanya, dekat sangat saat itu akan datang. Bahasa mudah dia, Nabi lahir tu itulah sudah tanda akhir zaman. Apatah lagi yang kita hidup hari ini dalam keadaan cuaca yang tidak menentu gayanya. Sekejap hujan, sekejap panas, sekejap sejuk, sekejap berpeluh, sekejap berasap, tak menentu. Musim buah-buahan yang tak menentu. Saya ingat lagi tuan-tuan, tahun 80-an saya sekolah rendah masa tu, kita nak makan durian ni tunggu musim lah, tunggu musim. Bila ada musim durian, baru boleh rasa setahun sekali macam tu. Saya pula masa tu duduk Gombak kan, durian Gombak paling top sekali masa tu. Masa itulah. Sehari ni cuba tengok durian, tak habis-habis tu. Tuan-tuan tengok orang meniaga durian simpang-simpang kat lori, atas lori apa semua tu kan, bawah kemah. Tuan-tuan pergi, saya balik Sungai Buloh kan, sarjana, lalu Sungai Buloh, Masjid Bandar Baru tu. Situ kan ada orang jual durian, 2-3 tempat. Dia punya durian saya lalu dah 3-4 minggu ni tuan, dekat sebulan. Tinggi tu macam Bukit Uhud lah, tak turun-turun lagi durian. Tak habis-habis aku tengok. Kan, menimbun situ. Orang beli duk ramai juga, tapi durian duk menimbun situ. Seolah-olah durian lagi ramai daripada manusia. Durian lagi banyak daripada orang nak terkedarah durian tu. Tak habis-habis tuan. Saya tengok dah sebulan lebih dah durian menimbun ni tak habis-habis. Sampai harga pun drop sikit lah, turun sikit harga dia. Itu tanda-tanda akhir zaman tuan. 4-5 hari lepas Allah bagi gempa bumi kan, Alaska 8.2, North America. Allah bagi dekat Jakarta sikit 6.4, kuat juga. Itu semua tanda-tanda akhir zaman. Dan esok lusa ni tuan-tuan pun tahu, 31 hari bulan, satu lagi tanda akhir zaman yang Allah nak keluarkan, iaitulah dipanggil, tuan-tuan pun tahu dah benda ni, saya ulang sikit saja, gerhana matahari, gerhana bulan penuh merangkap supermoon. Tu esok lusa tuan, hari Rabu 31 Januari, iaitu gerhana bulan penuh satu plus campur dengan satu lagi fenomena yang Allah nak tunjuk kebesaran dia, dipanggil super moon.
Bukan Superman, hak tu lain. Supermoon. Superman hak mengarut tu. Supermoon. Moon tu dia jadi super, tuan-tuan. Supermoon dipanggil. Dan dikatakan fenomena gerhana bulan penuh plus supermoon ini hanya berlaku setiap 150 tahun sekali. Jadi tolong jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kebesaran Allah dan mengambil iktibar. Itulah petanda dunia nak kiamat. Kalau tuan-tuan terlepas malam tu nanti, tuan-tuan boleh tunggu yang akan datang punya 150 tahun lagi insya-Allah kalau hidup ah. Tapi nampak gaya macam nak padam lah semua kita ni. Dah tak sempat dah. Secara adatnya lagi 150 tahun pakai dak lah jawabnya dak. Tantah kiamat dah apa masa tu. Apa benda supermoon ni tuan-tuan? Tuan-tuan tahulah kan macam kita ni, macamlah saya ni terror sangatlah dalam ngajar-ngajar ni. Nak sebut saja. Dak, kita nak share benda baik. Fenomena ini dia panggil supermoon sebab bulan kelihatan lebih besar daripada saiz asalnya pada malam yang berkenaan. Dia lebih besar dari saiz asal. Dia membesar tu banyak mana? 18 hingga 30%. Bukan bulan tu membesar tak? Dia macam tu je. Tapi Allah dekatkan jaraknya dengan bumi. Jangan main-main tuan-tuan. Allah boleh buat. Dia dekatkan jarak bulan tu dengan bumi pada 31 Januari lusa hari Rabu. Dan tuan-tuan tolong remind balik, remark balik, ingat dia akan bermula pukul 6.58 minit petang. Dekat-dekat nak maghrib. Dan dia akan tamat malam yang sama 12.08 minit malam. Dan yang dikatakan supermoon itu akan terhasil lebih kurang sekitar 9.30-10 malam. So tuan-tuan akan nampak saiz bulan lebih besar dari biasa. Keluar sat lagi kalau ada rezeki nampak bulan kan, kita tengok saiz dia, tengok pula lusa besar ni. Dan pada hari yang berkenaan, jarak antara bulan dan bumi Allah rapatkan sehingga dikira oleh saintis jarak antara bumi dan bulan pada malam yang berkenaan yang kita nampak dekat sangat bulan tu, iaitu kurang daripada 360,000 kilometer. Kau ingat 360 kilometer, kan? Macam dekat aja dah. 360,000 punya jauh, tuan. 360,000 kilo, tuan, jauh. Tuan-tuan duduk JB ya, naik sampai ke Arau Perlis tu baru 1,000 kilometer. Sejauh-jauh tu baru 1,000 kilo. Tuan-tuan bayang 360,000. Itu jarak antara bulan dan bumi pada malam yang berkenaan. Ini bukan saya kata, tuan. Ini pengkaji-pengkaji itu, planet-planet, langit-langit, cakrawala, saintis. Jadi ambil iktibar nombor satu, Allah nak tunjuk kebesaran dia. Satu, tak, kebesaran dia. Saya memang menanti, tuan. Pasal apa? Supermoon ni cantik, tuan. Tak, tuan-tuan Google dalam internet lah supermoon. Cuba tengok gambar tu. Dia punya picture tu memang cantik. Celah-celah bangunan nampak besar sangat lah. Macam bangunan tu duduklah bulan tu. Punya besar bulan tu. Memang cantik. Tapi tak tahulah malam tu besok kita nak nampak saiz dia besar mana. Wallahualam. Yang pertama kita nampak benda ni sebagai kebesaran Allah. Satu. Yang kedua tuan-tuan, kita pandang benda ni sebagai kekuasaan Allah mengingatkan kita akhir zaman. Akhir zaman. Tuan-tuan cuba, last saya nak sebut malam ni, tuan-tuan cuba tengok dalam website NASA, tuan-tuan.
Kita mengaji sains dulu. Planet yang paling jauh dengan bumi apa tuan? Yang kita mengaji dulu lah, kalau ingat lah kan. Tapi sebab Melayu dah lupa ni, tak apa nak ingat dah ni. Paling jauh dengan bumi dia panggil Pluto kan. Planet Pluto. Itu kita mengaji dulu lah. Yang paling dekat dengan bumi dia panggil Marikh. Nah kan, planet Marikh. Tuan-tuan cuba baca website NASA. Apa kata NASA? NASA telah buat satu laporan baru ni. Dia kata planet Pluto telah hilang. Dia panggil was disappeared. Hilang terus. Tak tahu dia hilang ke mana tuan. Tak NASA cari tak jumpa ke? Memang Allah hilangkan ke? Tak ada yang mustahil. Planet yang kita mengaji dalam sistem cakrawala tu kan, ada 9 planet yang dikesan, bumi, utarit lah apa semua tu kan. Ha. Pluto salah satu hak paling jauh kali. Hilang dah tuan. Tu tanda apa tu kalau hilang tu? Tak ke tanda akhir zaman, dunia nak melingkup habis dah tak? Jadi tolong fokus ibadah, fokuskan tauhid, fokuskan kerja baik. Jangan kita huru-hara bergaduh berbalah pasal benda-benda yang tak perlu kita nak bergaduh. Kita dah nak mati ni tuan. Yang nak bergaduh-gaduh pasal baca kunut tak kunut ni pasal apa? Tak habis-habis lagi. Bergaduh pasal wirid tak wirid lepas sembahyang, tahlil tak tahlil, boleh tak boleh. Tak payah bergaduh benda tu. Kita nak mati dah tuan. Besok nak kena tahlil juga kita ni. Jadi fokus pada ibadah. Tak payahlah balah benda-benda furu'iyah ni, fiqah ni banyak pandangan tuan-tuan. Tak payah kalut lah benda tu. Kan ni bergaduh pasal tu. Saya tak nak ikut Tok Imam ni ustaz pasal dia bukan kunut. Dia panggil imam kunut satu, imam tak kunut satu. Kan dah huru-hara masjid. Tak payah tuan-tuan berbalah-balah benda-benda furu' ni dah. Kita buat elok-elok sudahlah, ibadah elok-elok. Jadi tuan-tuan, akhir sekali saya nak perhabiskan ayat tu sikit je. Yang kedua Allah kata wa aqimus solah. Ini orang yang memakmurkan rumah Allah, iaitu yang mendirikan solat. Dan yang ketiga, yang keempat wa ataz zakah, yang mengeluarkan zakat. Zakat fitrah ke, zakat tanaman, zakat duit simpanan ke apa benda lah. Dia keluar cukup haul nisab. Kemudian walam yahsha illallah. Orang yang hebat ialah dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Kena ingat tuan, kita hanya perlu takut kepada Allah. Kita jangan buat benda yang merepek-repek, benda yang bukan-bukan, benda yang pelik-pelik, benda yang boleh mengundang bala Allah. Tolong jangan buat. Tak payah tuan keluar kenyataan yang mengarut, yang boleh mencabar Allah. Jangan. Minggu lepas dalam Facebook, geng LGBT. LGBT tahu kan? Geng hak jantan suka dengan jantan, betina suka dengan betina tu. Dia panggil LGBT. Songsang. Diorang buat statement baru ni tuan-tuan, wahara sungguh statement dia. Dia kata, perasaan kami wanita suka kepada pasangan wanita yang lain, ini adalah anugerah Allah kepada kami. Tuan-tuan nak cakap apa tuan? Puak-puak ni klaim dia suka sama jantina ni, ini anugerah Allah ke dia? Tuan-tuan nak kata apa puak-puak ni tuan? Tak. Kalau betul anugerah Allah, kenapa Allah lingkupkan kaum Nabi Lut yang sama jenis tak? Jantan dengan jantan ni. Allah lingkup habis semua puak-puak tu. Kok ia anugerah ni, Allah biar je lah anugerah kan. Tapi Allah lingkup pasal apa? Pasal budaya tu jadi songsang. Dia melanggar fitrah. Tuan-tuan tengoklah datuk nenek kita, Nabi Adam lelaki. Allah buat turun sekali dia Hawa perempuan. Kan lain jantinanya tu. Supaya ada keseronokan. Fitrah tu memang macam tu. Kalau tuan-tuan yang lelaki, haji-haji, abang-abang, pakcik-pakcik depan saya ni kan, pakai-pakai kopiah semua ni tak? Tuan-tuan kata apa? Ustaz, saya tak boleh. Ustaz, saya tengok je perempuan rasa berdegup jantung laju ustaz.
bila saya tengok perempuan. Itu fitrah nama dia, tapi jangan tengok selalu. Tapi maknanya nak beritahu, kalau tertengok dah ada awet cun lalu kat bawah tu kan, lawa ustaz. Kita kata mulut automatik keluar, ush ustaz cun tengok. Disuruhlah ustaz tengok sekali tuan berjamaah. Kau tengok seorang dah lah, dia cik ustaz ustaz lawa ustaz. Bila kita berkenan tengok, itu fitrah nama dia. Takkan kita ke kopiah nampak ada brother sado lalu, ustaz segak ustaz, saya berkenan dekat dia ustaz. Itu kau nak melingkup nama dia tu lah. Itu melanggar fitrah. Jadi tak payahlah buat kenyataan macam tu. Dia boleh kata ini anugerah khas Allah pada kami. Banyak cantik muka. Tak, minta-minta bertaubatlah tuan. Tak payahlah buat benda-benda pelik ni. Sat lagi turun bala macam-macam sekarang, jenuh kita nak tepis. Jadi tuan-tuan, cukuplah untuk malam ni. Lama dah rasa ni, tuan-tuan asyik tengok jam je. Saya dah susah hati lah. Jadi tuan-tuan, kita berhenti sakat ni. Perenggan di bawah tu kita sambung. Bulan depan ada, 29. Ada tak? Sebab jadual saya setiap 29. Sekejap, tengok dulu. Tak ada. Nasib lah. Bulan depan Februari ada 28 hari je tuan. Jadi kita nak celah masuk kok mana tak lepas. Lepas 28 tu terus 1 Mac. Jadi kita jumpa 2 bulan lagi, 29 Mac. Mungkin lepas Pilihan Raya kot rasanya tu. Mungkin lah kan. Lambat sangat nak keluar tarikh ni. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa 2 bulan lagi lah pula dak. Sebab jadual saya setiap 29 hari bulan sampai hari kiamat. Itulah masalah dia tu. Februari dah tak ada pula 29 tuan, tak boleh buat apa dah. Tahu lompat ke apa dia panggil dah. So kita jumpa 2 bulan lagi lah insya-Allah. Baik, terima kasih pada muslimin muslimat yang hadir pada malam ini. Terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang menonton live kita pada malam ini dalam Facebook audio kuliah. Ramailah, rata-rata daripada Singapura pun ada. Jadi apapun, tuan-tuan yang ada Facebook, tolong like audio kuliah. Kita ada kuliah-kuliah yang banyak dalam tu secara live. Dan habis live kita akan masukkan balik untuk simpanan koleksi dalam audio kuliah. Tuan-tuan like lah, mudah-mudahan ada pahala. InsyaAllah kita boleh share yang baik-baik, mudah-mudahan. Baik, jadi tuan-tuan, sebagai akhirnya satu saja pengumuman. Malam ni kita ada bawa jualan wakaf kitab. Yang selalu kita datang lah dengan pakcik tu, dengan Tuan Haji tu. Tapi malam ni kita bawa kitab yang baru tuan-tuan. Kitab lama tu dah habis, kita hold dulu. So kita bawa ada dua kitab baru untuk tuan-tuan wakaf pada tahun ini. Satu nama dia Munyatul Musalli. Tuan-tuan tahulah itu kitab fiqah bab solat. Dan satu lagi Faridatul Faraid, kitab Tauhid Sifat 20. Jadi untuk dua kitab ni kita panggil dia satu set. Harga wakaf dia RM25 saja untuk dua tu. Muslimat ada di bahagian belakang muslimat, muslimin kat tangga luar tu lah. Jadi cara dia tuan-tuan bayar RM25, tulis nama di belakang, kemudian nanti tinggalkan kitab tu, kita akan urus. Sebab setakat ni yang dah order satu pondok di Naratiwat, Thailand, mereka minta 1,000 naskah, 1,000 set. Yang kami dah longgokkan setakat ni baru ada 500 lah. So kita nak cukupkan 1,000, lepas tu kita hantar ke sana insyaAllah. Kita hantar ke sekolah-sekolah pondok untuk syllabus dan bacaan pelajar pondok. Kitab ni kitab kuning tuan-tuan, dia panggil kitab lama. Kitab lama ni kitab kuning tak? Tak semua ustaz berani mengajar kitab kuning ni. Saya pun tak berani, pasal dia tak ada baris tuan. Lepas tu spelling dia jenis lama. Kalau salah baca lain bunyi dia kan. Contoh dia macam bawah mim. Bawah mim ni kalau betul-betul spelling dia bumi, bukan bom. Sekali lagi salah baca jadi bom. Kan? Kita mengajar ni, hendaklah kita berjalan di atas muka bom dengan penuh ketakwaan kepada Allah. Itu memang wali-wali je boleh jalan atas bom. Kaf lam dalia, keladi boleh, keldai pun boleh. Sama je spelling.
Salah baca kan, Islam mengharamkan makan keladi. Ha, jenuh nak jawab. Marah toke keladi kan. Kaf mim tadal. Tuan-tuan nak bunyi apa tuan? Kaf mim tadal. Committed boleh, kemetod pun boleh. Kemetod pun boleh tuan. Tak. Kita mesti berpegang Islam dengan Islam secara kemetod. Jahanam tuan-tuan. Secara committed. Jadi kami syorkan tuan-tuan beli, lepas tu wakafkan balik. Jangan beli, lepas tu bawa balik nak baca. Takut jadi kemetod tadi tu. Tapi kalau nak bawa balik juga, tak ada halangan, boleh. Tapi kita syur, beli, tinggalkan. Itu lebih mudah lah kot, no? Itu lebih baik. Kalau tuan-tuan tak buat duit, boleh bank in. Ada akaun bank Islam, nanti kita bagi. Tuan-tuan boleh transfer. Jadi itu saja. Terima kasih. Wallahu'alam. Yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah, suratul as dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amil salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taja'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.